Polres Mamasa bersama dengan Bayangkari Cabang Mamasa dan jajaran Polsek Kota Mamasa laksanakan kegiatan bakti sosial memperbaiki rumah warga tidak layak huni di Desa Orobua, Dusun Palenta, Sesena Padang, Kabupaten Mamasa. Secara simbolis, pendirian konstruksi rumah kayu dipimpin langsung oleh Kapolres Mamasa AKBP Arianto dengan didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Mamasa dan dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Mamasa dan Kapolsek Mamasa Ibtu Leo Paemba, serta pengurus Bayangkari Cabang Mamasa dengan bantuan gabungan personil Polres Mamasa. Dari Mamasa, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.